Halo Kang Teteh, balik lagi bersama saya Ali Rahman. Dan di belakang Ali udah ada Avanza S-Matic tahunnya 2010. Mobil keluarga yang banyak diminati dan saat ini harganya di 2024 udah terjangkau banget. Mobilnya apik, interior apik, originalan juga. Kemudian eksteriornya juga rapi, pajak juga hidup. Dan manual book, buku servis, kunci serep semuanya lengkap. Ali akan reviewkan secara lengkap, mulai dari eksterior, interior, kaki-kaki dan juga area engine-nya. Langsung aja ya. Kondisi dari bagian headlamp ya, headlampnya juga bening banget nih, cakep. Bumpernya juga rapi ya, warnanya juga nggak ada yang belang-belang, nggak ada yang memulau. Terus pajak bulan 11 2024, kalinya sampai dengan 2026. Garnish chrome-nya juga rapi. Terus fog lamp tuh ya masih bening ya, grill utuh, hood engine juga aman, nggak ada indikasi bekas tabrak dari depan. Kacanya juga rapi ya, tuh headlampnya yang sebelah kiri juga cakep. Ini juga cakep sama ya. Masih pada rapi semua. Untuk ukuran 2010 ya. Tuh, body samping kiri secara keseluruhan juga rapi, cakep ya. Presisi juga, tris pelangnya aman. Bannya ini masih tebal juga. Produksinya yang ini, wah ini masih bawaan juga ternyata 2010. Bawaan tahunnya ya. Mungkin bannya gantian ya. Bodi samping kanan juga rapih. Ban yang ini juga tebel sama apa yang sebelumnya pakai velg variasi ya. Ini 2016 ya. Oh, masih tebel sih. Cakep. Overall kalau kaki-kaki nyaman ya. Ali udah cobain juga tadi perjalanan ke sini kan. Ada polisi tidurnya juga, kondisi cat atapnya juga bagus. Ini udah mulai gerimis. Di spion ada lampu sennya juga. Bodi-bodinya pada ngaleng ya. Dan hal yang ini juga sama tuh. Suka nyala begini ya. Sensitif. Tar. Fungsinya di mana? Ah, ini. Jadi emang sensitif banget. Nah, ini buat karet-karet pintu. Bostik sealer juga masih pada utuh ya. Rapi, interior rapi sih interiornya juga. Nih, Ali spilin interiornya ya. Lihat. Ini masih keker banget. Bersih lagi. Setir wajar lah ya. 110 ribuan odometernya. Nah, kita lihat. Kalau kunci mah rencim ya, kunci serep ada. 110 ribuan. Matic-nya juga responsif. Bahkan ini manual buku servis juga masih ada nih. Masih pada rapi gitu ya. Ini ada, terus ini juga ada. Bahkan ini pas pemasang kaca filmnya juga masih ada ya. Luar biasa. Ya, emang terawat lah mobilnya. Walaupun 2010 tapi kalau terawat kan enak. Susah lagi, siapa dulu aja di sini. Dashboard rapi, ini masih bawaan juga. Coba nyalain dulu ya. Mau eksteriornya dulu, tapi karena masuk ke interior ya kita bahas interiornya. Ini rapi, atapnya juga sama. Rapi juga. Terus ini nggak ada gemeletak-gemeletak ya. Jadi masih bagus steering kolomnya. Tuh ini masih ada apa, plastik-plastiknya. Bahkan ini juga masih ada plastik-plastiknya guys. Emang cakep nih mobil ya. Cobain AC-nya. Yes, langsung cepat banget dinginnya. Ada rear fogger juga. Enggak bersih ya, enggak ada karat-karat yang aneh-aneh. Ini emang mobilnya apik banget ya. Ini enggak ada karat-karat, enggak ada yang aneh-aneh ini mobil. Matic juga responsif nih ya, coba ya. Jadi semuanya smooth ya perpindahan. Ini AC kondisi menyala, kita turunkan ini ya biar nggak takut terkunci. Ini baris kedua, main juga bagus ya. Interior juga cakep, yang ini juga sama ya. Atap baris ke
tiganya juga rapi. Ini emang rapi banget ya. Sampai konsol box. Nah, ini masih rapi loh. Enggak susah. Itu ada tempat penyimpanan juga sebenarnya. Bagian belakangnya juga cakep, bodi samping kanan juga oke. Ada rapi ya ini, cakep nih. Atapnya liatin lagi. Ini ada rear defogger juga. Ban kolongan juga aman ya. Suspensi juga sama. Emang rapi banget sih. Rapi banget. Karet-karet pintu juga sama. Bekas kumpon aja hilang. Ini sama bekas kumpon. Rapi. Sama rapi. Chillernya masih pada utuh. Masih pada utuh guys, bostik chillernya. Yang depan juga rapi, cakep. Kita coba power window ya. Hasil bagian belakang. Saya kita cek juga bagasi belakang. Bagasi belakang kita cek. Jadi ngecek mobil itu nggak usah lama-lama sebenarnya, bisa singkat tapi harus tahu ilmunya juga. Kalau ini masih pada ori semua, bostik sealernya cakep rapi. Ukuran 2010 mah rapi banget ya mobil. Bagasi aman. Kita cek juga area engine-nya. Kalau bagian depan kan kelihatan buat kaki-kakinya juga kelihatan di sini mas. Area engine ini aman ya. Di sana, di sana, di kiri kan sama sama. Dengan juga buat kecilnya masih bagus. Bostik chillernya bagus ya, walaupun yang ini bautnya kelihatannya sih masih ada hitam-hitamnya nih. Sepertinya mengelupas ya. Nah, lama juga. Pulangan aman. Mungkin pulangan aman ya. Pulangan aman. Merangkak tuh dari situ ya. Mesin juga kering, di kalang mesin normal. Buat apa-apa yang berminat dengan Avanza S-Matic tahun 2010 ini harganya 115 juta masih bisa nego tentunya ya. Nego biar afdol kalian verifikasi unit ya, langsung aja mampir ke showroom 76 Mobilindo Cijagra Bandung. Jadi buat Akang Teteh di Antos ya silaturahminya di showroom 76 Mobilindo Cijagra Bandung. Cabangnya ada dua ya, Cijagra Bandung sama Pasir Ulu Bandung. Nanti tinggal janjian aja nomor kontak kalian ada di video ini. Jangan lupa follow akun Ali Rahman TV, media sosialnya, Instagram, YouTube, TikTok, kemudian dan Instagram 76 Mobilindo juga. Terima kasih banyak Kakak Tete semuanya di Antos silaturahminya ya. Mudah-mudahan sehat selalu, bisa silaturahmi tatap muka sambil cek unit. See you in the next review mobil yang berikutnya dan berikutnya yang murah-murah dan kondisinya apik.